Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam segmen Wawancara Eksklusif USIM Online. Pada kali ini, kita akan bersama dengan mahasiswa daripada Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia untuk membincangkan topik-topik berkenaan dengan mahasiswa. Kita ikuti topik perbincangan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam rancangan Wawancara Eksklusif USIM Online, sebuah rancangan terbitan Unit Komunikasi Korporat Universiti Sains Islam Malaysia. Bersama-sama kita pada hari ini ialah wakil dari Majlis Perwakilan Pelajar USIM Sesi 2009-2010. Di hujung sebelah kanan saya adalah Saudara Muhammad Azim bin Harun, pelajar tahun 2 Fakulti Syariah dan Undang-Undang yang memegang jawatan sebagai setiausaha, ya. Dan di sebelahnya adalah Saudara Abdullah Long, juga pelajar tahun 2 daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang yang memegang jawatan sebagai naib yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar 2009-2010. Jadi untuk permulaan, saya ingin bertanya kepada Saudara Abdullah Long, bolehkah ceritakan sedikit mengenai Majlis Perwakilan Pelajar USIM ni dan apakah misi, visi serta peranannya? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang pertama, apa yang perlu kita tahu, MPP dilantik pada 9 Februari baru-baru ini dan 19 Mei akan datang genap 100 hari pentadbiran Majlis Perwakilan Pelajar. Untuk makluman, kekuatan anggota Majlis Perwakilan Pelajar kita ada 24 orang dan 4 orang daripada pandan. Dan daripada 24 orang itu, 8 orang merupakan calon umum yang menang baru-baru ini dalam pilihan raya dan 2 orang wakil bagi setiap fakulti. Dan untuk makluman, apakah perjuangan MPP pada tahun ini, kita ada 4 misi perjuangan utamalah. Yang pertama, kecemerlangan ilmu dan akhlak. Yang kedua, kebajikan. Yang ketiga, kepimpinan melalui teladan. Dan yang keempat, budaya inovasi. Yang pertama, tentang kecemerlangan ilmu. Mungkin apa yang perlu kita ketahui, bagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Yarfa'illahu allazina amanu minkum, wallazina utul ilma darajah. Bagaimana Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Itulah perjuangan yang mana ingin kami perjuangkan di MPP. Yang kedua, tentang kebajikan. Bagaimana yang apa yang kita ketahui, MPP merupakan wakil kepada para pelajar dan juga merupakan perantara di antara para pelajar dan kepada pihak pentadbiran. Dan tugas utama yang perlu kami lakukan adalah menjadi wakil suara kepada pelajar untuk kami kemukakan apakah kebajikan-kebajikan para pelajar. Dan Alhamdulillah, setakat ini pihak pengurusan kata begitu mengambil berat dan cana tentang kebajikan rakan-rakan dan kebajikan para pelajar kita lah. Yang ketiga, kepimpinan melalui teladan. Apa yang kami letakkan contoh ataupun role model kepada MPP pada tahun ini adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu bagaimana Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad, maka Aisyah dengan senang mengatakan akhlak Nabi kan akhlaku al-Quran. Dan Nabi Muhammad itu merupakan kepimpinan yang ingin kami contohi. Yang terakhir, tentang budaya inovasi dan pengantarbangsaan. Itulah mungkin untuk permulaan atau pengenalan kepada MPP pada tahun ini. Okey, terima kasih, ya. Okey, seperti yang kita ketahui, pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2010 telah berlalu pada 21 Januari yang lalu. Jadi, apakah perkembangan dan perancangan terbaru selepas 5 bulan dipilih menjadi wakil pelajar? Apa komen Saudara Hazimin? Okey. Terima kasih kepada Puan. Okay. Berkenaan tentang perancangan atau gerak kerja program MPP setakat ini, Alhamdulillah, berdasarkan prestasi kita pada sepanjang 4 bulan pertama, bermula Februari yang lalu, setiap perancangan kita lakukan antaranya program-program yang melibatkan mahasiswa. Kita fokus kepada program-program yang melibatkan mahasiswa. Yang pertamanya, program ramah mesra ke kolej-kolej kediaman. Yang pertama, kita ke Pandan, iaitu destinasi pertama kita untuk kita mengeratkan pelajar-pelajar kita di Pandan. Dan juga kita turut mengadakan program-program yang berkaitan tentang hubungan kerjasama MPP dengan pegawai-pegawai di jabatan-jabatan USIM. Contohnya, kunjungan hormat kita ke Jabatan Bendahari, Perpustakaan dan yang terbaru di bahagian keselamatan. Jadi, di peringkat MPP, kita mensasarkan 3 bulan pertama kita adalah satu fasa engagement untuk kita berhubung dan bekerjasama menjalin hubungan erat dengan semua warga-warga USIM di kampus Pandan dan juga di kampus Nilai. Jadi untuk yang akan datang, terdapat beberapa perancangan yang kita telah atur khususnya untuk pada sesi semester 2, sesi akan datang, maafkan saya,
antaranya antara program-program yang besar yang melibatkan MPP dan juga universiti, Festa Convocation dan juga Karnival Mahasiswa. Dan yang paling terdekat setakat ini kita telah menerima jemputan ke program-program luar, antaranya program-program KPT, KPO dan juga program Bersama Timbalan Perdana Menteri. Okay. Dan kita juga mengatur perancangan untuk bertemu dengan di pihak luar, USIM, antaranya Majlis Pembandaran Nilai, untuk kita membincangkan beberapa isu yang berkaitan tentang kebajikan mahasiswa di nilai khususnya. Okay. Terima kasih Suruh Hazimin. USIM Online berhenti seketika. Kita berjumpa selepas ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan USIM Online. Topik seterusnya adalah bagaimana ya saudara merupakan pemimpin kepada mahasiswa di kala USIM sedang mengecap 10 tahun penubuhannya. Jadi bagaimanakah saudara melihat perkembangan USIM ni selepas 10 tahun sebagai salah sebuah IPTA yang bersaing dengan universiti yang terdahulu? Ya, mungkin saudara Abdul Halim boleh bagi komen sedikit. Yang pertama, bagaimana kita melihat USIM pada hari ini mencapai kejayaan yang cukup kita banggakan. Bagaimana kejayaan-kejayaan dari segi penciptaan, bila kita hantar pelajar kita untuk menyertai pertandingan, kita mampu untuk berjaya sebagaimana universiti-universiti luar. Dan bagaimana baru-baru ini, bagaimana kejohanan debat diraja. Kalau sebelum ini kita tahu debat diraja ini cukup berkata payah bagi universiti yang baru untuk memenangi, dan Alhamdulillah dalam kejohanan debat diraja 2009, bagaimana kehebatan yang ada pada pendebat-pendebat kita, kita telah memenangi johan bagi pertandingan debat kategori bahasa Arab, dan bagi kategori muda pula bagi bahasa Melayu kita juga merupakan johan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita lihat pada hari ini kita mampu untuk melahirkan graduan-graduan yang mempunyai marketability yang tinggi dalam masyarakat. Dan marketability ini kita katakan ia sebagai kebolehan yang ada pada graduan kita yang menyebabkan masyarakat luar dan majikan luar menawarkan pekerjaan kepada graduan-graduan kita. Dan Alhamdulillah kita lihat bagaimana graduan yang kita lahirkan mampu untuk bekerja sebagai pegawai tadbir diplomatik PTD, mampu juga untuk menjadi tenaga pengajar, bukan sahaja sebagai guru, bahkan pensyarah dan menjadi pegawai-pegawai kerajaan. Inilah graduan-graduan yang boleh kita lahirkan walaupun kita baru sahaja mencapai umur 10 tahun penubuhan kita. Okay, mungkin sedikit komen daripada saudara Hazimin. Saya senada dengan rakan saya Abdullah tentang dari sudut marketability graduan kita. Dan saya lihat dasawarsa 10 tahun USIM sekarang ini merupakan salah satu, mungkin kita boleh anggap sebagai momentum awal untuk kita ke hadapan maju. Dan yang paling penting bagi saya, mahasiswa sebagai aset terpenting universiti perlu bekerjasama sebagai rakan kepimpinan universiti untuk kita sama-sama mencipta citra mahasiswa universiti sebagai USIM itu sendiri sebagai salah satu universiti Islam berimej dengan Islam, menjadi niche yang kekal untuk kita sendiri. Jadi mungkin 10 tahun itu mungkin sebagai bentuk motivasi kepada semua, dan insya-Allah kita mampu capai apa yang kita harapkan. USIM Online berhenti seketika. Kita berjumpa selepas ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan USIM Online. Kita akan teruskan topik perbincangan kita pada hari ini. Dan soalan seterusnya adalah, umum sedia maklum bahawa Majlis Perwakilan Pelajar bertindak sebagai penghubung antara pelajar, pensyarah dan pihak pengurusan. Jadi apakah cabaran yang dihadapi oleh MPP USIM dan bagaimana menanganinya? Komen Abdullah Long. Pertama, apa yang kita perlu ketahui, setiap badan ataupun pertubuhan ada cabaran-cabarannya. Namun kami tidak meletakkan cabaran yang ada ini sebagai halangan kepada kami. Malahan kami meletakkan ia sebagai peluang. Sebagaimana kita ketahui bagaimana negara pada hari ini sedang mengalami krisis ekonomi. Dan apa yang berlaku di kampus kita, bagaimana berlaku kekurangan dari segi dana yang diberikan kepada pihak pengurusan universiti. Dan perkara ini juga berlaku kepada Majlis Wakilan Pelajar pada tahun ini. Namun, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, walaupun adanya cabaran-cabaran ini, kami meletakkan ia sebagai peluang. Dan Alhamdulillah pada tahun ini kami di Majlis Perwakilan Pelajar ditakbir oleh bagaimana yang dipertua kami merupakan pelajar daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat, merupakan pelajar bahagian perakaunan. Dan apa yang kami boleh banggakan, beliau cukup arif dalam kata menguruskan dana secara berhemah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang cuba juga ingin kami buat, bagaimana kami cuba untuk melakukan program-program yang kami fikirkan perlu dan patut untuk para pelajar dan rakan-rakan berada di luar. Itu cabaran utama yang boleh kita letakkan. Dan yang kedua,
cabaran yang perlu untuk kami pikul bagaimana untuk kami mematangkan pemikiran pemikiran mahasiswa yang ingin kita lahirkan. Kerana apa? Kerana kita lihat bagaimana para pelajar kita, kerana kita ingin lahirkan graduan yang bukan hanya graduan yang kata yang berteori semata-mata, tapi apa yang hendak kita lahirkan, graduan yang boleh memberikan kebaikan kepada masyarakat luar. Kerana kita tahu tuntutan daripada masyarakat, tuntutan kepada masyarakat kepada graduan ingin, yang ingin mereka lihat adalah graduan yang boleh bersama mereka, boleh berbakti, boleh kata boleh bekerja bersama mereka. Itu mungkin. Terima kasih ya. Okey, selama 5 bulan menjadi MPP, banyak aktiviti yang di yang telah dilakukan oleh MPP ya, yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan sesama pelajar. Jadi bagaimanakah respon pelajar terhadap program yang dianjurkan? Okey, menarik soalan ni. Di peringkat MPP, kami menerima sejak pelantikan kami, menerima respon yang agak positif di kalangan pelajar. Mungkin pada cabaran peringkat awalnya agak sukar untuk kami mengendalikan ataupun memenangi hati-hati pelajar-pelajar ni. Dan tapi bila kita lihat pada fatrah yang pertama atau minggu, dua minggu selepas pelantikan kita, kita mengadakan sesi interview ataupun kita wawancara untuk pelantikan rakan Esko. Rakan Esko untuk makluman puan merupakan salah satu unit di bawah MPP untuk kita gandingkan pelajar-pelajar yang bukan MPP untuk bersama-sama dengan MPP dalam kepimpinan MPP melaksanakan program-program yang kita rancangkan. Dan juga kita juga melihat bahawa salah satu mekanisme yang paling penting untuk kita menjalinkan hubungan bagi memastikan kita dengan pelajar tidak terlalu jauh kita punya gap, iaitu kita mengadakan blog untuk pelajar mendapatkan maklum membalas daripada MPP, dan juga kita mengadakan satu Facebook untuk MPP itu sendiri. Dan yang terkini, kita menerima respon ataupun panggilan daripada pelajar seramai 300 orang untuk terpilih sebagai sekretariat Festa Convocation MPP itu sendiri. Jadi secara keseluruhannya, MPP melihat pelajar dapat menerima dengan baik MPP itu sendiri. Yang paling penting adalah kami perlu menjiwai apa yang pelajar mahukan, dan pelajar sama-sama mendukung apa yang MPP ingin capaikan, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, saya kira ini mungkin soalan terakhir daripada kami. Jadi apakah harapan MPP terhadap pembangunan serta usaha untuk mertabatkan USIM dalam arena pendidikan ini? Mungkin Saudara Abdullah Long boleh komen sedikit. Yang pertama, mungkin sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, apa yang kita kena tahu, MPP merupakan wakil kepada para pelajar dan juga merupakan perantara kepada antara pelajar dan pihak pentadbiran. Jadi apa yang ingin saya, apa harapan saya kepada rakan-rakan yang berada di luar, cuba untuk memahami keadaan kami, dan kami juga kami juga memahami keadaan rakan-rakan yang berada di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mungkin harapan kepada rakan-rakan berada di luar untuk menyokong perjuangan dan matlamat kepada MPP itu sendiri, visi MPP itu, bagaimana untuk kita wujudkan untuk kita wujudkan kampus yang mana kata kampus yang betul-betul berkebajikan, insyaAllah. Okay. Saudara Hazimah. Okay. Sesuai dengan hasrat ayanda kita, Naib Chancellor USIM, yang inginkan satu perubahan bersempena dengan 10 tahun USIM, kita juga melihat bahawa MPP menggalas satu cabaran besar untuk membawa perubahan minda di kalangan pelajar itu sendiri. Jadi saya rasakan MPP pada kali ini, insyaAllah kita cuba sedaya upaya bersama-sama dengan pelajar meneruskan agenda yang ingin dicapai oleh Datuk NC kita ke arah merubah transformasi minda kita ke arah lebih gemilang, dan juga untuk kita membuka mata-mata pihak luar bahawa USIM juga berketerampilan dalam melahirkan graduan-graduan yang hebat, intelek, dan juga mencapai daya gaji graduan yang tinggi, insyaAllah. Okay. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung rancangan Wawancara Eksklusif. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Abdullah Long dan juga Saudara Hazimin kerana sudi bersama-sama kita pada petang ini. Bagi kru penerbitan USIM Online, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam wawancara pada kali ini. Berjumpa lagi kita di segmen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.